Mr. Jeva bersama gue Kabau dan juga dari Yosaka Yosai Kuzo Uhai. Aduh, rame-rame. Aduh. Kok saya yang merasa ada sudah tua ini kok pegal-pegal ya? Enggak pegal-pegal, berasa agak jompo ya. Apa ya? Semangat kalian tuh luar biasa menular ke gua. Yoi. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kegiatan komunitas kalian nih apa aja ya. Kira-kira gimana sih kegiatan kalian selain latihan ya? Apalagi mungkin ada mungkin tarawih bareng. Ini tarawih ya, atau makan bareng nih, apa? Kegiatan ya, oh iya. Kemarin makan selesai besar. Apa? Kayak kan capek-capek gitu selesai latihan. Terus saya selesai habis tampil juga. Terus kita makan-makan bareng besoknya. Itu ya istilahnya menambah kekompakan. Menghadiahi diri sendiri betul. Juga. Betul. Yang bayar siapa? Dari duit kita. Oh iya, kita kan ada yang jadi kayak guest star gitu kan. Jadi guest star. Bukannya langsung bersinar gitu kan, jadi guest star. Gitu ya. Selain jadi guest star, kita pernah jadi special performance juga. Terus. Kita pernah ikut apa? Lomba. Untung gua belum pernah MC-in dia ya. Lomba yang kemarin kita ikut apa? Jangan sebut brand. Ikut ya itulah air mineral. Ikut lomba dance cover. Yon, yon. Dan kalian menang? Enggak. Belum. Kalau lomba Yosakoi kan masih sedikit ya kalau di Indonesia yang paling ada di Surabaya kan agak jauh kan. Kalau kita bawa 14 orang agak susah. Nah, kedepannya insya Allah kita bakal ikut lomba yang di NG Cisai. Target NG Cisai. Itu ada lomba insya Allah. Ya NG Cisai sih biasanya memang besar. Tapi segimana mungkin kalau kita ada celah gitu, ada kesempatan pasti kita ikut kok. Kayak kemarin kan ada dance cover nih. Iya, ada. Kuy aja kan. Di mall di Tangerang setengah ada ya kemarin ya. Gue sempet ngemsiin tuh. Ada festival Yosakoi, ada. Di season. Iya, Astagfirullah, lupa, maaf. Mall yang keren cuma di TSM aja. Trans Studio Mall aja gitu. Oh iya, Trans Studio Mall, datang ya. Undang kita. Enggak, jangan. Oke, nah langsung aja deh kegiatan-kegiatan kalian. Nah ini ada foto-fotonya. Langsung aja nih yang pertama nih. Jelasin. Ini kalian keren gitu ya. Itu kenapa yang biru sendiri? Mereka center. Ini ceritanya bajunya belum jadi. Jadi kita pakai HP yang lama. Oh iya. Oke, next kegiatan selanjutnya nih. Ini di mana nih tapi tadi itu ya? Kita yang kita bilang ikut dance cover itu. Astagfirullah, pakai helmet dong. Di situ ya. Helmnya di sono cuy. Pakai helmet kampus lagi. Enggak, jadi itu banyak helmet kampus. Iya, itu anggota kampus. Jadi kita pakai banyak kostum gitu. Jadi biar gampang, biar murah pakai kostum kampus juga. Harusnya sih jas cuman ya. Yang ampun. Apa? Saking budget minimnya ya, oke next. Oh ternyata di sini. Iya. Kalau ini di sama yang tadi yang di Galaxy, tempat kita. Oh di mall ya. Oh ini di Galaxy. Di salah satu mall di Bekasi. Itu sama bapak. Itu sama bapak. Sama, oh itu ketua. Ketua himanya kita, hima komunitas. Ganteng ya. Ayo yang mana? Yang tengah kan? Yang kanan. Ini debut kita di universitas. Jadi ada acara sastra seluruh UAI gitu ya, festival budaya. Jadi kayak kita kan ada sastra Arab, Inggris, Mandarin, Jepang. Ya enggak sih? Iya. Benar. Jadi setiap sastra itu dia ngeluarin kebudayaan sendiri dan kalian itu lah. Kita ngeluarin Yosakoi. Ya, siap-siap. Oke, yang terakhir nih. SMP, SMA, laptop. Ini yang kolab sama Angklung. Jadi ini festival Bungkasai di Jabodetabek. Jadi Bungkasai dari Jabodetabek baru entar pokoknya dia tuh banyak kayak lomba-lomba, kita diundang untuk tampil di situ. Oke. Kita tugasnya kayak diundang gitu. Oke, kalau kayak gitu lah kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama mereka. Ini langsung ada video klip lagi nih biar makin fresh lagi kan. Nah, dari Emyon dengan Aio Sutai Taida Toka. Aduh namanya susah ya. Aio Sutai Taida Toka. Apakah aku akan mengungkapkan cinta gitu? Cie. Kalau gitu gue enggak usah nyanyi bahasa Jepang di sini. Mereka sasar Jepang semua. Sasar Jepang semua.